kuis spektakuler yang Dreambox Indonesia. Mana suaranya untuk tim DK Point? Suaranya untuk tim DK Point. Kita sampai ke babak final dan sementara ini tim DK Point lagi unggul 10 poin saja. Kita akan melihat dari kedua tim ini siapa yang akhirnya maju ke Dreambox Indonesia melalui TKO. Asik. Dan ini adalah babak final, oke? Okay? So good luck buat kalian. Here we go. Inilah dia, Play Box. Play Box. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Jadi ada 5 pertanyaan untuk diperebutkan dan bel di depan Anda itu bisa difungsikan. Siapa yang mencet bel duluan, dia punya hak menjawab, oke? Okay? Kalau belum saya tunjuk, jangan dijawab, takut jawabannya dicuri, alright? 50 poin totalnya yang akan diperebutkan. Siapakah yang akan masuk ke Dreambox Indonesia? Kita ke pertanyaan pertama. Tradisi khas Betawi yang berisi laga pencak silat, adu pantun, hingga pembacaan shalawat. Ya. Saya ulangi, hingga pembacaan shalawat yang dilakukan mempelai pria sebelum akad dimulai. Benar ya? Digoyang. Akad nikah. Akad nikah ya? Yang dilakukan mempelai pria sebelum akad dimulai dikenal dengan istilah apa? Akad nikah. Salah. Palang pintu. Benar. Yeah. Oke, okay. Mengejar ketinggalan tim digoyang, kita punya 4 pertanyaan lagi. Kembali fokus ke bel Anda, tajamkan pikiran Anda, kita ke pertanyaan kedua. Siapa nama anggota Manis Manja grup? Aduh, cepat sekali. Tim digoyang. Belum. 5 detik. Jawab saja. Ini Sintia. Kita kunci. Itu aja yang kita tahu. Siapa nama anggota Manis Manja Group yang menyanyikan lagu 5 menit lagi? Ini Sintia. Benar sekali. Tebakan yang pas sekali. Ini bisa tahu. Bagus sekali keberuntungan yang dipihak Anda. Kita ke pertanyaan ketiga sekarang. Oke, siap. Jalan tol ini merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang dibangun tahun 1973. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan tol Jagorawi. Apa kepanjangan? Tim DK Boy. Jakarta Bogor Ciawi. Apa kepanjangan dari Jagorawi? Jakarta Bogor Ciawi. Benar. Yeah. Berikan tepuk tangan untuk kedua tim. Ini adalah episode paling seru, paling berimbang. Kita sisa 2 pertanyaan lagi untuk menentukan siapa yang maju ke Dreambox Indonesia. Pertanyaan keempat. Apa julukan untuk pahlawan nasional Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan? Apa julukannya? Dia punya julukan. Ayo, Kiki, kamu dari Makassar. Tim DK Boy. Ayam jago. Ayam jago. Salah, kurang tepat. Kita lempar tim digoyang. Kiki, kamu dari Makassar. Saya tahu. Tapi aku apa? Siapa julukan Sultan Hasanuddin? Ayo, ada ayam-ayamnya tuh. Ayam mas. Ayam apa? Ayam dari timur. Salah. Yang benar adalah ayam jantan dari timur. Itu dia. Sayang sekali, bukan ayam mas dan bukan ayam jago ya. Terima kasih. Oke, tinggal 1 pertanyaan lagi dan ini pertanyaan penentu ternyata. Kita akan lihat mereka di pertanyaan kelima. Pertanyaan
penentu sekaligus penutup. Dan kalau Anda benar, Anda boleh serok duit sebanyak-banyaknya bersama DJ Anaconda. Black Mamba ya. Anaconda. Oke, kita akan melihat pertanyaan kelima. Pertanyaan final ini, siapa yang berhasil menjawab? Ini dia. Apa nama mata uang negara Inggris? Tim di Game Boy. Lima detik. Yakin? Pound Sterling. Jawaban itu ternyata benar. Silakan. Selamat datang di Serok Duit. Sabar. Oke, silakan ke belakang meja. Oke, siapa yang mau nyerok duitnya? Silakan satu kan. Oke, Irfan. Irfan di tengah. Irfan di tengah, Irma agak geser. Oke. Oke, boleh di situ. Kak Anita di sebelah. Oke. Kamu akan ditutup matanya. Waktumu hanya 30 detik. Jadi diserok gini. Diserok. Tangan yang kiri tidak boleh dipakai, jadi di belakang. Ya? Oke? Okay? Serok sebanyak-banyaknya, total rekor kita adalah 11.300. Gak boleh dibantu. Yang lain hanya boleh nahan. Gak boleh dinaikin. Gak boleh ya? Oke, okay, silakan. Gak boleh. Silakan ditutup. Apakah Irfan mampu memecahkan rekor? 11.300 rekor kita. Aku boleh izin lu gak? Izin apa? Ke orang tua aku yang ada di sana. Orang tua. Ini serok duit ya. Bukan mau akad nikah. Oke? Okay? Irfan, tangan kiri di belakang. Kalau sudah siap, bilang siap. Siap. Siap? Siap. 3, 2, 1, mulai. Ayo. Silakan. Gak boleh. Ayo Irfan, ayo. Serok. Angkat. Tahan, jangan dibantu. Jangan dibantu. Gak boleh. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Tadi banyak banget cuma berceceran dia. Lu agak ragu-ragu. Mungkin tadi itu sekitar 4 jutaan deh kayaknya. Kontaknya harus di sini. Sayang banget, banyak banget. Tapi yang dapat cuma 800 ribu. Lumayan. Udah. Sarung tinju. Silakan kembali. Sayang banget ya, pada serokan ini. Sayang banget ya. Tapi memang setiap orang udah ada rezekinya dan kebetulan memang cuma 800 ribu rupiah saja. Tidak apa-apa. Kita sekarang akan menghitung poin untuk melihat dulu pemenang di babak ini. Dan berhak mendapatkan 2 juta rupiah. Tim DJ Boy. Babak ini kalian tuh mendapatkan total poin 30 poin. Dan tim digoyang, babak ini kalian mendapatkan cuma 10 poin pemenang tim DJ Boy. 2 juta rupiah jatuh ke tim DJ Boy. Jangan lupa dihitung berapa jumlah nominal yang kalian dapatkan, karena saya akan mengumumkan siapa yang maju ke Dreambox Indonesia dari akumulasi poin 3 babak mereka. Tim digoyang dulu. Total poin kalian adalah 70 poin. Dan kalau tim DJ Boy di atas 70, kalian yang maju. Kalau skornya sama, berarti ada pertanyaan tambahan. Dan tim DJ Boy, total poin kalian dalam 3 babak adalah 80. Poin maju ke Dreambox Indonesia. Dimenangkan oleh tim DJ Boy. Biarkan mereka bersalam-salaman. Pemirsa, kita akan melihat pertarungan
Irma di babak Dreambox Indonesia setelah yang berikut ini. Dreamers, kau sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia.